Maaf Bu, saya lagi ngangkredit pacin. Bukan masalah kredit, mengkredit. Apa nih? Ini udah kredit kompor. Nah, oh, jadi saya mau tanya, dalang itu kan udah lama, udah 1 minggu enggak ke rumahku, enggak nongol-nongol. Loh, kok nanyanya ke saya dalang? Nah, iya, tanya anginnya. Iya, mestinya kan itu nih. Saya kan lagi kondangan. Ya makanya kondangan ke siapa dulu? Yang mau dewo. Saya. Ini nyariin siapa sih Kuda? Aku itu nyariin dalang Mbak Nini. Udah beberapa hari itu gak dateng, gak nongol. Makanya aku ngintip-ngintip. Dalang pacarnya si Santi Bunda? Iya, oh, dalang kita. Oh, Mbak Nini, Bu Dewi, ini kan dalang sebetulnya mantu. Saya gak ngasih tahu. Sebetulnya jalannya bukan di sini, jalan di sana. Kita aja jalan pintas supaya kamu cepet. Itu pusing tuh nyari-nyari dalam Mbak Nini. Terus bagaimana dong? Terus kita diajak ke kebun ngintip-ngintip kan ke belakang. Kan begini Bu, kalau jalan di sana macet, banyak orang salaman-salaman. Kalau jalan belakang, kita nyampe tempat makanan dulu. Ya, biasa. Maksudnya ini dalangnya ini lagi punya hajat toh Bunda? Iya, kayaknya begitu. Ya paling bukan di sini nyarinya, dia kan ada di panggung. Tapi kan kita nggak diundang. Oh, nggak diundang dong. Sebetulnya diundang, tapi undangannya saya taruh rumah, saya lupa. Oh, terus bagaimana Bunda ini? Ya udah kita ngintip aja, ngendep-ngendep di situ, yuk. Ayo, Bunda, ayo. Kredit pacin. Bukan masalah kredit, mengkredit. Apa nih? Ini udah kredit kompor. Nah, oh, Mas Dedi, saya tuh mau tanya. Dalang itu kan udah lama, udah 1 minggu enggak ke rumahku, enggak nongol-nongol. Loh, kok nanyanya ke saya dalang? Nah, iya, tanya anginnya. Iya, Mas Dedi, anginnya ini. Saya kan lagi kondangan. Ya makanya kondangan ke siapa dulu? Yang mau dewo. Saya. Apa ya? Itu dalang saya. Dalang saya. Hah? Dalang. Dalang. Dalang kerusuhan. Dalang kerusuhan dan dalang wayang. Oh, iya. Itu dalangnya, ini wayangnya. Ya, dalang kan sudah kenal. Terus Mas Dedi sama Mas Jarwo itu tadi naik apa sih? Ya, naik mobil. Nyampe juga ya? Sampai, nyasar-nyasar. Saya juga nyasar-nyasar, malah nyasar ke tukang gado-gado ya. Tanyain pada nggak tahu semua. Saya bisa tabrak, rumah orangnya saya tabrak. Anjar lah. Muternya susah. Anjar lah. Kanya. Mobil saya yang hancur. Oh, rumahnya gak hancur? Enggak. Punya saya tuh gak diundang loh sama dia. Waduh, kurang aja. Tapi kok gak diundang ke temennya? Iya, kata dia diundang, ngumpetin. Undangannya dia lupa. Ini kan orang tukang nyaduk. Gimana? Masa undangannya ngumpetin? Betulnya dapat. Terus? Undangannya saya disembunyiin. Biasanya kalau saya kasih, saya ditinggal duluan. Ya, duluan dia diurut. Iya, karena dia tukang urut. Sama pun dia. Oh, kang urut? Iya, baru tahu mau urut yang mana? Duh. Bawa iya minyak jelantah, minyak jelantah. Aduh. Ya, temuin aja masa nggak temen sama-sama perjuangan nggak diundang. Ya, iya, ini anaknya nih kak. Amplop saya jangan lagi nunggu. Oh, nunggu. Iya. Sana pakai amplop? Nggak usah pakai amplop sana. Pulang minta. Minta sih aja. Minta kamu dari. Udah pasti. Bu Dewi suka bagi-bagi dia 1 juta ya, buat orang lomba. Masa kita nggak diongkos Bu, mobil bensin habis sih Bu. Nah itu Pak Joko. Nah itu dalang. Lang! Jok! Lu gimana orang nggak diundang? Sebenarnya kan saya undang. Kalau yang lainnya kan undangannya kan pakai kertas, pakai WA, ya kan pakai digital. Ini kan yang begini-begini jangan diundang pakai digital, pakai karbon. Karbon?
kalau mau silakan. Enggak. Yang sudah diurut langsung kulitnya lecet. Enggak. Jadi pasti ada orang yang mau. Kamu urut bayi. Ini aja deh yang enggak mau. Ayo, Jarwo. Duluan, Bu. Kau kuat. Mari kasir. Terima kasih Bunda Dewi sudah hadir ya. Liputan dari Dewi Kata yang mau. Ini alhamdulillah Mas Dery ternyata Pak Presiden tidak bisa hadir. Pak Jokowi cukup mengirim bunga, karangan bunga saja. Ucapan selamat, terima kasih. Juga terima kasih untuk Ibu Harmoko. Nah, Pak Harmoko pasti tahulah orang Indonesia Menteri Penerangan. Yang memberikan penerangan sampai desa-desa terang semuanya. Sampai muka aku terang. Ya, mohon maaf kalau yang di sebelah tadi bilang muka terang, mohon maaf. Oh iya iya. Ini sudah di bleaching 7 kali mukanya begini. Mas Bram berantakan ya. Oh iya iya iya. Coba sekarang kami. Maaf gangguan ya, Lang. Saking senengnya boleh kamera dibelokin ke sana, ini semua perhatian. Ya. Itulah keseruan hajatan di kediaman kami. Dalang pokoknya selalu ada, ya kan? Dalang dari tayangan di Kata Yama Channel, YouTube-nya, bahwa dalang water wayang terbuka selalu ada, selalu menghibur seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu tayangan-tayangan berikutnya. Jangan lupa like, comment, tombol notifikasi banyak-banyaknya. Oke, ikutin terus. Yuk. Terima kasih.
aku biyen aku sepetan suwe-suwe wae.